Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله di penghujung pada akhir tahun bulan atau tahun Hijriah, di akhir bulan Dzulhijjah ini menjelang awal tahun baru umat Islam, alhamdulillah Allah masih berkenan menyadarkan kita, mengingatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita pada akhir tahun ini masih semangat untuk datang ke majelis-majelis yang baik. Alhamdulillah. Karena diriwayatkan, barang siapa yang berbuat baik pada awal dan berbuat baik pada akhir, maka niscaya walaupun pertengahannya enggak karu-karuan, maka akan dianggap oleh Allah awal dan akhir itu semuanya adalah hal yang baik. Allahumma amin. Karena yang Allah lihat itu awal dan akhir. Lebih penting lagi Allah melihat itu adalah intinya pada akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal umur bi khawatimiha, atau kama qal, hanya saja segala urusan, segala perkara itu dianggap pada akhirnya. Makanya orang meninggal masuk surga itu tergantung akhirnya. Seorang itu masuk surga tergantung akhirnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Khotimahnya yang dilihat, akhirnya yang dilihat. Kalau husnul khotimah, walaupun dulunya misalnya pernah punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu berlumuran dengan dosa, tetap akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Akhirnya baik. Tapi walaupun orang yang baik, dulu masa lalunya baik, di akhir-akhir enggak baik, sampai su'ul khotimah, akhirnya buruk, meninggal dalam keadaan berbuat buruk, maka yang dilihat akhirnya, dia akan masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya yang dilihat. Maka pada akhir Dzulhijjah ini, kesempatan bagi kita untuk mengakhiri tahun ini dengan kebaikan. Sehingga apa? Ketika seandainya kita punya banyak kesalahan, bukan seandainya, memang semuanya punya kesalahan. Mulai tanggal 1 Muharram kemarin sampai akhir tahun ini akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dan menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia. Bulan yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Berarti kan istimewa ini. Berarti bulan level 2 ini. Karena level pertama Ramadan, ini level 2 ini. Ya, Muharram ini luar biasa.
Dari namanya aja sudah mulia, Muharram, disucikan. Diharamkan perbuatan-perbuatan yang enggak baik di dalam bulan tersebut. Makanya bukan sebuah kebetulan kalau di bulan Muharram ini banyak kemenangan-kemenangan umat Islam. Banyak kemenangan-kemenangan para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu mungkin satu, dua. Ini enggak. Hampir semua nabi, hampir semua rasul subhanallah diberikan kemenangan oleh Allah Muharram. Dan tanggalnya iso pas kabeh. Semuanya Asyura, tanggal 10 Muharram. Iso pas kabeh. Berarti kan ini kan yang ngepaske Gusti Allah ini. Enggak main-main berarti ini bulan Muharram ini. Makanya di kota Tarim, di Hadramaut, itu setiap malam 10 Muharram itu kumpul semua di Masjid Ba'alawi. Jadi di Tarim itu ada satu masjid yang tua, masjid yang sepuh begitu ya. Kalau kita di Indonesia ini masjid yang kita sepuhkan Masjid Wali Songo biasanya begitu. Ini masjid yang disepuhkan di kota Tarim, yang dituakan di kota Tarim. Nama masjidnya Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi setiap malam 10 Muharram, setiap malam Asyura mengadakan acara akbar. Di situ orang-orang Tarim dari desa pelosok semua kumpul ada di Masjid Ba'alawi. Ngapain? Menceritakan tentang kehebatan, keistimewaan, dahsyatnya tanggal 10 Muharram. Loh, perlunya itu loh. Berarti kan kalau sampai kumpul tiap tahun ritual sudah ratusan tahun seperti itu, berarti kan itu bukan hari yang biasa. Bukan hari sembarangan. Itu kan berarti hari yang sangat luar biasa. Lebih, tapi orang Jawa itu kalau sama bulan Syura itu kok kayak takut, Bim, serem. Kayak ada hal mistik begitu. Ya. Kayak apa cerita Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Ngetan. Ya, macam-macam ceritanya. Pripun, Bim? Saya kasih satu cerita yang membuat kalian yakin tidak ada apa-apa. Di semua bulan itu tidak ada apa-apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menikah dengan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Itu pada bulan Safar. Padahal orang Arab, budaya Arab, tradisi Arab itu sama kayak orang Jawa dengan bulan Syura. Nek sudah Safar, waduh, ini gimana sampai gak ada yang berani keluar rumah. Orang Arab begitu. Safar itu, bulan Safar, sampai gak ada yang berani keluar rumah. Kena bala. Nanti kena musibah, nanti kena ini itu. Gak ada yang berani kawin bulan Safar. Gak ada yang berani bepergian bulan Safar. Gak ada yang berani buat hajatan bulan Safar. Gak ada yang berani. Dilawan oleh Rasulullah. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan caci maki, mencaci dan lain sebagainya. Tapi dengan bukti yang jelas. Rasulullah menikahkan putri yang paling dicintai. Dengan menantunya, calon menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai punya keturunan sampai kiamat ada. Keturunan sampai hampir kiamat ada keturunannya. Berkah. Padahal nikahnya pada bulan Safar yang orang Arab anti. Subhanallah. Berarti tidak ada apa-apa. Bulan Muharram mau kawin? Kawin. Bulan Muharram mau nikah? Nikah. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada bulan sial, hari sial, tidak ada. Semua hari ketika kamu berbaik sangka kepada Allah, hari yang baik. Tapi hari apapun itu, ketika kamu berburuk sangka kepada Allah, itu hari yang buruk. Mau Idul Fitri pun, mau Idul Adha pun,
mau hari raya pun, di hari itu kamu su'udzon, prasangka buruk kepada Allah, itu hari yang buruk berarti. Kenapa? Kamu buruk sangka sama Allah. Hari yang buruk buat kamu, karena kamu yang buruk sangka. Ya, tapi kok kedadian, kok kejadian, Beb? Bulan Syura kok banyak yang nikah terus gak jadi. Pertengahan jalan gak jadi. Dia cerai dan lain sebagainya. Itu karena dia punya tatoyur, punya prasangka buruk tadi itu. Masih ada mengimani apa? Bulan Syura itu bulan yang buruk, bulan yang sial. Makanya akhirnya Allah jadikan, keyakinannya Allah jadikan, dinyatakan oleh Allah, dijadikan sama Allah akhirnya. Alhamdulillah min dzalik. Dan bulan Muharram ini, tadi saya katakan apa? Bulan kemenangan. Nabi Adam itu diciptakan Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Padahal Nabi Adam itu sujud taubat 300 tahun. 300 tahun enggak ngangkat-ngangkat kepalanya, sujud minta ampun sama Allah karena sudah diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Lah kok sama Allah kok suruh ngangkatnya tanggal 10 Muharram? Ayo. Kalau bukan hari yang istimewa itu, 300 tahun suruh ngangkat kepalanya, suruh selesai dari sujudnya, diterima tobatnya tanggal 10 Muharram. Berarti ini istimewa ini. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu banyak pendapat, ada yang berpendapat 6 bulan banjir bandang itu terjadi, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Berapa hari, berapa bulan waktu Nabi Nuh dengan yang ikut di kapalnya itu banjir bandang itu berapa hari, berapa bulan, itu beda pendapat ulama. Alhasil Allah jadikan banjir itu surut, kapal Nabi Nuh itu bisa apa namanya, yang penumpangnya ini bisa turun semuanya, itu pas tanggal 10 Muharram. Pas. Sampai Nabi Nuh memerintahkan seluruh yang ada di kapal itu untuk puasa, syukur kepada Allah, tasyakuran. Ayo poso kabeh. Terus kemudian apa? Memerintahkan semua jenis biji-bijian dikumpulkan. Ada 7 jenis biji-bijian, ono. Ada beras, ada gandum, ada sagu, macam-macam. Dikumpulkan jadi bubur dimakan. Makanya ada bubur Syura. Nah, itu dari itu ceritanya. Nabi Nuh itu alaihi salam. Ini tidak tahu ceritanya nanti syirik. Apa itu bubur Syura itu? Dalilnya mana? Rasulullah tidak pernah melakukan. Nyembok golek hadisnya tidak bakal nemu sampai mati. Wong itu Nabi Nuh kok. Bukan Nabi Muhammad kok. Itulah kisah bubur Syura. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan api Namrud, yang Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut menjadi api yang berdawa salama, sejuk, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu juga pas tanggal 10 Muharram. Pas tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan Allah ketika sudah terjebak ada di Laut Merah, dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan Fir'aun juga ikut ngejar Nabi Musa. Dijadikan Laut Merah itu terbelah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa berhasil lolos pelarikan diri daripada Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam. Itu juga pas tanggal 10 Muharram. Loh kok pas kabeh, Beb? Pas semuanya ini. 10 Muharram semua ini. Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit tanggal berapa? 10 Muharram.
Nabi Ya'qub, Nabi Ayyub disehatkan daripada penyakitnya, penyakit mata dan penyakit badannya Nabi Ayyub. Kapan? Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram semua. Makanya Nabi Muhammad pernah jalan melewati orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini lagi puasa semua. Nabi Muhammad nanya sama orang-orang Yahudi ini, kenapa kalian puasa hari ini? Dijawab oleh orang-orang Yahudi ini, karena hari ini hari diselamatkannya Musa, kata mereka. Rasulullah menyatakan begini, nahnu ahaku bi Musa minkum. Kami lebih berhak merayakan keselamatan Musa daripada kalian. Wah, digituin sama Rasulullah. Uyuh, kami umat Islamnya lebih berhak tuh ya. Wong kami yang akidahnya bener tentang Nabi Musa itu kami kok. Yang keyakinannya bener tentang Nabi Musa itu kami kok. Ya, kami yang lebih berhak untuk merayakan keselamatan Musa daripada kalian, kata Rasulullah. Hadis sahih. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabatnya dan Rasulullah sendiri juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Sampai Rasulullah menyatakan, puasa tanggal 10 Muharram mengampuni dosa setahun yang kemarin. Di sini ulama membahas, loh, ini 10 Muharram ini kan hari istimewa. Para nabi, para rasul diselamatkan tanggal 10 Muharram. Tapi kok setahun tok puasanya, ampunan dosanya. Sedangkan hari Arafah itu 2 tahun. Arafah kemarin kan tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang. Kenapa? Ya beda, kata ulama. Yang Arafah kan harinya Nabi Muhammad. Yang 10 Muharram kan harinya nabi yang lain. Loh, nabi-nabi kok dibandingkan sama Rasulullah Muhammad, ya jauh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kenapa Arafah kok 2 kali lipat tahun kemarin sama tahun yang akan datang? Karena harinya Nabi Rasulullah. Sebelumnya belum ada. Itu khusus untuk Rasulullah itu. Nabi Muhammad. Kalau 10 Muharram, jangan biyen. Nabi Nuh aja sudah ada bubur surah tadi itu ya. Nabi Nuh aja sudah ada itu buka puasanya pakai bubur surah itu. Sudah ada puasa merayakan keselamatan tanggal 10 Muharram itu. Jadi nabi-nabi yang lain masih kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya 10 Muharram cuma setahun. Itu sebabnya. Baik. Kemudian tanggal 10 Muharram ini selain puasa ada amalan-amalan yang lain. Ya, namanya hari yang mulia, ya pasti banyak sesuatu-sesuatu yang istimewa di hari itu. Sesuatu-sesuatu yang dilakukan oleh para salaf, para ulama, para masyayikh, para habaib di hari itu pasti banyak. Kalau hadis ada 2. Hadis yang sahih tentang amalan Rasulullah tanggal 10 Muharram 2. Puasa tadi sama tausiah 'alal 'iyal. Nambah uang jajan istri, anak, nambah uang jajan. Makannya biasanya tempe, ya makan ayam. Biasanya ayam wedhus. Biasanya wedhus unta misalnya. Biasanya ikan teri, ikan kakap gitu ya. Jadi di lebih dimaksimalkan lagi. Ini hadisnya sahih. Bahkan Rasulullah menyatakan man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura wassa'a Allahu 'alaihi rizqahu tula sanatihi au kama qala. Barang siapa yang nambahi keluarganya, nambahi tadi itu ya, uang jajan, nafkah atau makan tadi itu, makan-makan atau apa, di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan rezekinya setahun sampai 10 Muharram yang akan datang. Loh, cuma sehari makan lebihnya, tapi setahun rezekinya dapat dari Allah rezeki yang lebih. Gitu. Hadisnya sahih. Ada satu ulama mujtahid
namanya Imam Sufyan, menyatakan, saya jarabtu hadza, saya mengalami sendiri ini, hadis ini tak cek, saya memang setiap 10 Muharram tak lapangkan rezeki kepada keluarga saya. Selama 60 tahun saya hidup, tidak pernah saya kekurangan rezeki. Setiap 10 Muharram nambah, Muharram tambah, kelapangkan rezeki keluarganya, terus begitu. Tidak pernah saya kekurangan rezeki. Ini yang ngomong wali, mujtahid, seorang alim ulama. Jadi itu dua itu amalan Rasulullah. Hadisnya sahih itu. Puasa dan melapangkan nafkah rezeki gitu, uang belanja atau uang jajan begitu untuk anak dan istri. Nah, ada amalan-amalan yang lain. Seperti apa? Mandi. Mandi. Jadi mandi, mandi zuhur, mandi. Sunnah. Ya bukan sunnah ya. Ya sunnahnya salaf gitu. Jadi amalnya salaf, perbuatannya salaf. Jadi perbuatan yang baik. Mandi, masuk mandi elek. Mandi kan apik tuh. Mandi ya bagus. Idul Adha, Idul Fitri sunahkan mandi. Terus Jumatan disunahkan mandi. Mandi baik, bukan hal yang buruk. Mandi dianjurkan. Potong kuku, merapikan rambut. Nah, pakai minyak wangi tanggal 10 Muharram itu, 10 Asyura itu. Kemudian pakai celak, betul, pakai celak sunnah ya. Setiap hari sunnah celak itu, cuman lebih-lebih 10 Muharram itu, nyambut hari yang istimewa, nyambut. Sama kayak kalau kalian lagi apa ulang tahun perkawinan atau anaknya ulang tahun atau kalian ulang tahun, kan dirayakan dengan senang hati kan, itu kan gembira. Sama ini para nabi lagi menang, ini umat Islam menang, ini kemenangan umat Islam setiap zaman, ya sudah rayakan gembira, harusnya senang. Kemudian tidak kalah penting adalah apa? Menyantuni anak yatim. Nah, ini temanya ini. Kebahagiaanmu, senyumanmu, jalan lurusmu. Ya. Lurusku, lurusmu ya. Menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim itu bukan cuma tanggal 10 Muharram, cuma jadi simbol. Kenapa? Itu amalan mulai zaman dulu, sudah berabad-abad itu. Pas tanggal 10 Muharram itu lebih diperhatikan anak-anak yatim ini. Karena supaya ada apa? Ada kebahagiaan khusus buat mereka, anak-anak yatim ini. Karena Rasulullah sendiri anak yatim. Rasulullah itu anak yatim. Jadi beruntung anak yatim, bukan anak yatim kasihan. Kalau sekarang kan enggak, acara anak yatim dibuat anak yatimnya nangis. Dia mesake itu ya. Iki nggih acara piye to? Menyenangkan anak yatim kok lah dige nangis. Buat puisi tentang anak yatim sampai anaknya nangis. Itu salah itu acara begitu, salah. Ini nyedihkan anak yatim itu, menyedihkan anak yatim itu namanya. Bukan menyenangkan anak yatim itu. Menyenangkan anak yatim seneng ke? Disenangkan, gembirakan anak itu. Jangan dibuat nangis. Malah diingatkan lagi kesedihannya setelah ditinggal oleh orang tuanya. Jangan. Senangkan anak yatim, disenangkan. Rasulullah itu anak yatim. Jadi anak yatim itu bukan kasihan. Anak yatim itu sudah apa? Menyerupai Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah diciptakan menjadi anak ya. Yatim. Beliau ketika masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal, Sayyidina Abdullah meninggal. Yatim lahir dalam keadaan sudah yatim. Setelah itu piatu, ditinggal oleh ibunya Rasulullah ketika masih balita. Yatim piatu Rasulullah itu. Jadi anak yatim ini nanti siapa pemimpinnya? Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpin anak yatim. Shallallahu alaihi Muhammad. Makanya ada jaminan khusus untuk anak yatim. Ada ancaman khusus untuk yang mempermainkan anak yatim. Kenapa? Ini anak istimewa ini.
Ini anak yang diperhatikan sama Allah ini. Ini anak-anak yang diperhatikan sama Rasulullah. Jadi gak main-main. Bahaya kalau main-main sama anak yatim. Rasulullah itu menyatakan, ana saya wakafilul yatim dan orang yang ngurusi anak yatim. Fil jannah di surga hakadha. Gini loh gini. Saya sama orang yang ngurus anak yatim nanti di surga tuh gini. Jadi Rasulullah pakai jarinya. Jari telunjuk sama jari tengahnya. Gini loh. Dari deketnya Rasulullah sama orang yang ngurus anak yatim di surga itu sampai gini. Saya sama yang ngurus anak yatim di surga nanti gini. Hakadha. Hakadha itu gini loh, gini. Ya. Gini loh. Nah, cedak, saking cedak ya. Dari deketnya. Nabi juga bersabda, khairul buyut, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya fihi yatim, di dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaih, yang orang di rumah itu berbuat baik kepada anak yatim ini. Tapi wasyarrul buyut, seburuk-buruk rumah adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim, yusa'u ilaih, yang berbuat buruk kepada anak yatim tadi itu. Sampai tidak kerasan anak yatim itu di rumah itu. Alhamdulillah. Wakila, ada kisah, bukan dari satu orang, saya dapat dari banyak orang, beberapa guru saya, bahkan sampai di Hadramut sana dengar kisah ini. Habib Soleh Tanggul Al-Hamid jadi wali karena ngurusi anak yatim. Karena ngurusi anak yatim, sampai tuntas anak yatim ini, seorang perempuan yatimnya, diurusi sama Habib Soleh. Dibiayai, diurusi, semuanya lah diurusi sama Habib Soleh pokoknya. Sampai mentas, sampai nikah. Sehingga beliau jadi wali besar. Yang terkenal, yang diziarahi gak pernah sepi makamnya. Di Tanggul Jember, Jawa Timur. Habib Soleh. Karena ngurusi anak yatim. Tidak main-main ngurusi anak yatim ini. Diimpeni langsung sama Rasulullah. Kamu bisa berhasil ngurus anak yatim, walaupun satu. Bisa diimpeni sama Rasulullah. Ya Rasulullah sayang sama kamu. Loh, nyayang anak yatim yang sama kayak saya. Ya disayang sama Rasulullah. Disayang sama Rasulullah. Oh, nyayangi yang seperti Rasulullah, yatim sama yatimnya. Bisa didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi bahaya. Kalau mempermainkan anak yatim, oh ya mempermainkan Rasulullah berarti. Ya, siap-siap aja nanti di akhirat. Duh, kayak gak dolanan ya. Kanca-kancaku mbok kedulanan. Yang sebangsa dengan sanak saya anak yatim mbok kedulanan, mbok kamu permainkan. Loh, hati-hati. Bahkan makan harta anak yatim itu ancamannya khusus dalam Al-Qur'an. Alladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wa sayaslawna sa'ira. Siapa orang, kata Allah dalam Al-Quran, yang makan harta anak yatim tanpa hak, mempermainkan harta anak yatim, na'udzubillah, maka hakikatnya dia lagi makan api neraka. Dan dia nanti bakalnya di akhirat akan masuk neraka. Jadi ngelebokno sesuatu yang nanti bakal di akhirat itu jadi api semua itu makanannya yang jadi daging, darah dagingnya dia itu. Ada satu kisah. Kisah ini menarik. Percaya karepmu, ora percaya ya wis. Ini kisah wali. Sebutkan dalam kitab sejarah keramat para wali. Ada satu wali ini di dalam satu kapal. Kebetulan lagi membutuhkan api di kapal itu. Nggak tahu apanya gitu, harus pakai api. Nggak ada yang punya korek. Sak kapal korek. Enggak ada yang punya korek. Akhirnya si wali ini, si orang alim ulama ini tanya. Di sini ada enggak yang ngurusi hartanya anak yatim? Oh, ada. Mana orangnya? Ya, orangnya ngacung. Dia enggak tahu dia kalau mau dikerjani sama wali ini. Ngacung orangnya. Orangnya datang dipanggil sini. Coba, ini kamu sebul. Disebul, keluar apinya. Ini karomah ya, karomah. Gue raisel. Karomah ini.
keluar apinya. Loh, kamu berarti enggak beres ini. Ngurusi harta anak yatim kamu enggak beres berarti. Ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Tuh, ini saya tunjukkan gini, ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala biar kamu tobat. Kobong, itu keluar apinya kayak korek itu. Kayak korek, jos lu. Keluar apinya. Kenapa? Makan harta anak yatim. Hati-hati. Kalau versi ahli tasawuf, yatim beda lagi. Itu kan versi syariat. Versi syariat anak yatim itu yang belum balek ditinggal bapaknya, meninggal bapaknya. Ini anak yatim ini. Definisi anak yatim. Ditinggal mati bapaknya sebelum balek. Nek wis balek ya akeh wong yatim. Wong swidak tahun nanti bapak yatim. Yang belum balek. Kalau versi ahli tasawuf, orang thariqah, yatim itu apa? Dikatakan dalam syair, bukan berarti orang yang yatim, orang yang ditinggal oleh bapaknya. Hakikat orang yang yatim adalah yudmul ilmi wal adabi. Orang yang yatim ilmu dan adab. Ora duwe akhlak, ora duwe ilmu. Yatim, ora duwe sapa-sapa. Tidak punya ilmu, tidak punya adab, tidak punya apa-apa itu. Ini hakikat anak yatim versi ahli thariqah, ahli tasawuf. Anak yatim itu. Innamal yatim yatimul ilmi wal adabi. Orang yatim yang sebenarnya versi mereka adalah orang yang yatim ilmu dan yatim akhlak, yatim adab, radu adab, radu ilmu, yatim tenan kuwi. Walaupun komplit bapak ibuke sugih kabeh. Sugih kebleduk, omahe akeh, mobil akeh, hartanya banyak. Hartanya bagus-bagus, tetap dia yatim. Versi ahli thariqah dan ahli tasawuf, yatim ra de popo iki, ra de popo ilmu, agama ra duwe, akhlak ra duwe. Yatim ini enggak punya ini. Kayak sudah ilmu sama akhlak enggak punya, yatim piatu berarti. Kalau salah satu yatim, ini yatim piatu, dua-duanya sudah enggak punya, si yatim piatu ini sudah. Versi ahli tasawuf, ahli thariqah. Terus ada satu riwayat dari Ibnu Abbas terakhir. Satu riwayat dari Ibnu Abbas. Cara ngusap rambut anak yatim. Jadi siapa namanya? Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Itu meriwayatkan cara ngusap rambut anak yatim. Kan ada sabda Rasulullah, barang siapa yang ngusap rambut anak yatim, maka setiap rambutnya adalah kebaikan pahala. Ngitungnya kan kangelan ya toh, ben malaikat sing ngitung. Pokoknya setiap rambut yang kena usapan pahala. Nah, caranya bagaimana? Kalau anak yang punya bapak, kamu kan ngelus-ngelus gitu dari depan ke belakang. Gitu. Kalau punya bapak. Kalau kamu misalnya ngelus-ngelus anak kecil yang punya bapak, gini caranya. Tapi kalau anak yatim, kewali. Belakang ke depan. Gini. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi anak yatim bukan depan ke belakang, belakang ke depan. Kalau punya bapak, sini gini biasa gini, depan ke belakang gini. Ya. Caranya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ini sesi tanya jawab. Yang mau bertanya untuk cowok boleh silakan maju ke depan sini. Kalau yang perempuan bisa dititipkan ke panitia, mungkin ditulis di kertas atau via belum dibacakan tadi ya. Ya udah, dititipin ditulis di kertas aja, dititipin ke panitia. Mas, minta tolong dikasih mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya, Bib, soal mengenai anak yatim. Ketika seorang anak ini ditinggal mati ibunya, ayahnya, maka hak nafkah yang utama itu yang wajib diteruskan siapa, Beb? Kan sekarang banyak yang ini sudah ditinggal mati ayahnya, maka dia udah dipasrahke ibu E yang nafkahi semua ibunya yang rata-rata di masyarakat. Dan hak-hak anak yatim karena kebanyakan waris itu tidak langsung dibagi, maka yang dinamakan makan anak harta yatim itu khusus untuk yang mengurusi semisal panti yayasan atau semua, bahkan orang tua kita sendiri. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak harus panti asuhan, walaupun orang yang serumah sama anak yatim itu juga bisa. Kalau enggak benar cara mengelola harta anak yatim tersebut, ya juga sama, juga dia termasuk yang diancam oleh Allah memakan harta anak yatim tanpa hak, yang akan masuk neraka nantinya, perutnya tadi itu isinya api neraka. Urutannya itu bukan ibu, ibu itu tidak wajib menafkahi. Urutannya itu ya laki-laki, di mana-mana yang wajib menafkahi itu laki-laki. Ada urutannya, bapaknya meninggal, kakek, itu punya kakak laki-laki, kakak laki-laki, punya paman, paman saudara bapak, gitu ada urutannya. Di dalam fikih juga ada urutannya itu, yang wajib menafkahi anak ini, gitu. Sama kayak Rasulullah, ketika Rasulullah yatim, siapa yang ngurus Rasulullah? Kakeknya, kok pamannya? Kakeknya dulu, Abdul Muttalib, ya enggak? Abdul Muttalib kakeknya, bukan ibunya, kakeknya. Setelah kakeknya enggak ada, siapa yang ngurus Rasulullah? Pamannya, Abu Thalib. Itu udah ada contohnya Rasulullah itu. Jadi kalau kakeknya lepas tangan, pamannya lepas tangan, ya enggak benar. Deponaan ora deponaan. Ponaan itu anak. Ponaan itu anak. Mahram enggak saya tanya? Mahram enggak? Mahram. Berarti kan saudara kan? Kok enggak ada rasa sayang sama ponaannya tuh gimana? Enggak beres berarti ini. Bu ketahe saya enggak beres apa piye rak antum? Iya. Ponaan itu anak. Bagaimana Abu Thalib dengan Rasulullah? Kayak anak sendiri. Ya, dianggap kayak anaknya sendiri. Jatah makannya sama. Perhatiannya sama. Abdul Muttalib, kayak anaknya sendiri. Kalau ditanya orang, siapa ini? Anakku. Padahal putune. Anak saya. Lu sampai kayak anaknya sendiri. Gitu harusnya. Gitu. Kalau di kalangan habaib, itu sudah menjadi tradisi seperti itu, karena memang dari Arab begitu sih, orang Arab memang begitu. Jadi kalau memang sudah yatim ya diambil sama pamannya atau sama siapa, ada yang ngurusi pasti itu, pamannya, pakdinya, paliknya gitu. Yang mampu langsung dia ngambil alih, aku sih ngurusi gitu. Anak sendiri, penuaan tuh kayak anak. Jadi begitu, bukan ibunya. Ya, akhirnya di mana-mana anak yatim banyak yang minta-minta ya karena itu. Ibunya minta-minta ya karena itu. Dulur apa? Dulure bapak era nasi ngurusi. Akhirnya minta-minta, akhirnya kemana-mana. Zalim itu. Yang kau berkewajiban untuk nafkahi anak ini tapi masa bodoh, pura-pura enggak ngerti. Nah, ini bahaya ini. Naudzubillah ini. Tapi satu sih termasuk yang melalaikan, menyia-nyiakan anak ya, yatim. Bisa diplengosi mbek Kanjeng Nabi itu. Kalau enggak mau ngurusi anak yatim itu. Gitu ya. Ini ada pertanyaan Bib via WA. Assalamualaikum Bib, izin bertanya, jika kita mengurus anak yatim akan tetapi posisi anak yatim tersebut masih ada orang yang mampu atau alias anak orang kaya, bagaimana hukumnya tersebut, Bib? Dan apakah bisa dikatakan kita sudah merawat anak yatim itu?
merawat anak yatim yang tidak harus miskin, walaupun kaya, tidak ada masalah. Intinya kan apa definisinya? Dia tidak, bapak kandungnya sudah meninggal. Tidak apa-apa. Lebih-lebih kalau kamu ngurusi anak yatim yang tidak punya, berarti bukan cuma yatim dok, plus kamu juga ngurusi du'afa. Kan begitu? Double pahalanya. Ya ngerawat anak yatim, ya ngerawat kaum du'afa. Tapi kalau dia orang yang kaya, berarti kamu termasuk yang merhatikan anak yatim, gitu. Jadi du'afa dengan anak yatim bisa satu orang, bisa beda orang. Misalnya ada anak ditinggal bapaknya, dia orang miskin, gak punya, orang fakir miskin lah, bapaknya meninggal, tapi dia sudah balek, misalnya umurnya 15, bisa gak disantuni pakai harta anak yatim? Gak bisa, bukan yatim ini. Terus dia disantuni pakai uang apa, Beb? Uang du'afa. Santunan untuk fakir miskin, santunan untuk du'afa. Tapi kalau uangnya anak yatim, gak boleh dikasihkan ke dia. Kenapa? Udah balik. Ini du'afa ini. Bukan yatim lagi, udah balik kok. Walaupun bapaknya gak ada, udah meninggal. Begitu ya. Jadi bedakan. Jadi ini harus paham betul ini. Beda ya. Ya akhir. Cukup ya? Satu lagi. Ini pertanyaan terakhir. Dari jemaah. Lebih baik memberi ke anak yatim yang masih saudara tapi rumahnya jauh, atau anak yatim yang dekat rumah terlebih dahulu, Bib? Kalau saudaranya terjangkau, saudara lebih didahulukan. Al-aqrabun awla bil ma'ruf, kata Allah dalam Al-Quran. Kerabat itu lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kerabat dulu, yang ada hubungan kerabat, hubungan darah, hubungan saudara, misalnya tunggal buyut, tunggal mbah, ya, itu lebih didahulukan untuk kita bantu mereka. Setelah itu baru orang yang lain, yang gak ada hubungan darah, gak ada hubungan ini. Kalau sudah mampu semuanya yang hubungan kerabat, baru selain kerabat yang dibantu, begitu. Ada kerabat ya kerabat dulu, walaupun di luar kota, transfer resource lagi, gampang, ya kan? Transfer bisa, nggak bingung. Ada apa? Ada Dana, ada Link Aja, ShopeePay, OVO, apa mana ya? Ono M Banking, ono Qris, ya Chris, ya Mas Chris. Ya iku tinggal ngono tok. Ada semuanya gampang. Tinggal mau atau ndak beramal gitu aja. Cukup, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan. Amin Allahumma. Amin. Ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة